Oke guys, ketemu lagi di channel Rekimadan. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas event yang paling ditunggu-tunggu rakyat Land of Dawn ya guys ya. Jadi ini dia event tahunan yang paling banyak membuat kalian tuh berdosa guys ya. Karena event ini tuh emang ngeselin banget sih, jadi gitu ya. Jadi ini di Avanti Server eventnya tuh udah rilis, belum sih, belum rilis, cuman ada bocorannya ya. Jadi promo diamond itu di Avanti Server tuh udah ada guys, udah rilis ya. Cuman aku emang nggak telat ini bahasnya, cuman ya udah nggak apa-apa, it's okay ya. Yang penting sekarang kita bakal lihat dulu untuk promo diamondnya ya. Jadi di sini, bentar, mana guys? Mana? Jadi kalau kalian lihat di sini ya, aku tuh punya promo diamond guys. Oke, bentar. Jadi eventnya seperti ini loh ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi kita tuh bakal dapat promo Carnival Bundle kalau kalian gunakan. Nah, jadi ini isinya tuh promo diamond gitu guys ya. Kalau kalian claim gitu ya, itu tuh bakal dapat 29 promo diamond atau 1111 promo diamond kalau kalian hoki ya. Jadi gitu. Coba kita buka aja kira-kira kita bakal dapat berapa. Oke, jadi udah ketebak ya, dapat 29 doang anjir. Kayak dapat yang 1000 itu emang agak susah ya. Cuman ada sih, ada guys yang dapat 1111 itu ada guys. Aku lihat GG soalnya ya. Oke, jadi kita bakal coba pakai dulu ya. Oke, jadi di sini udah masukin ya, dan di sini aku sekarang punya 129 promo diamond. Jadi kemarin itu di Avanti Server tuh ada misinya gitu cuy. Jadi intinya cuma modal login sama main game sama top up. Jadi seperti ini kemarin eventnya. Jadi kayak gini ya. Jadi cuma login, main game, top up gitu bakal dikasih promo diamond guys. Cuman karena aku tuh jarang main di Avanti Server kan, jadi jarang online gitu ya. Jadi aku cuman bisa ngumpulin 129 ya. Itu kalau aku kemarin ngumpulin semua gitu mungkin bisa sampai 600 lebih sih. 600 promo diamond lebih ya. Jadi gitu. Cuman karena aku gak aktif jadi cuman bisa dapat 129. Parah emang ya. Cuman ya udahlah nggak apa-apa ya. Karena ini juga masih di Avanti Server dan itu sekarang udah bisa dipakai ya. Jadi ini udah diskon ya. Ini udah diskon. Nih kalau kalian klik gitu, bentar-bentar. Nih kalau kalian klik itu promo diamondnya udah kepake. Nah tuh promo diamond guys. Jadi udah bisa kalau nggak pakai promo diamond kan harganya segini kan. Nah ini kalau pakai promo diamond nih, jadi bisa dipakai gitulah intinya ya. Jadi udah bisa dipakai semua. Karena aku cuma punya 129, jadi yang bisa aku beli dengan harga 1 diamond itu cuma skin basic ya. Mana skin basic? Skin basic mana anjir? Oh nggak ada guys. Skin basic pun nggak bisa kita beli pakai 1 diamond ya. Karena emang kurang guys, jadi parah banget sih. Parah banget emang nih, gak ada yang bisa kita beli sih ya guys ya. Jadi kalau misal kalian bisa dapat banyak itu, kalian bisa dapatnya itu sesuai dengan harga untuk ngebeli skin ini, itu bakal jadi 1 diamond ya. Kalau 600 gitu mungkin nanti bakal 100 berapa. Kalau sampai dapat 1000 itu ntar kalian bisa beli skin epic dengan harga 1 diamond ya. Cuman karena aku cuman punya 129 ini, jadi gak bisa kita beli skin 1 diamond anjir. Upgrade skin ada nggak? Upgrade sih juga nggak ada guys ya. Oke, ini juga nggak ada. Nah, terus biasanya ada yang tanya, bang, itu promo diamond hadir kapan? Jadi ya bakal hadir ya. Itu kalau nggak ada perubahan, itu bakal hadir di tanggal 26 Oktober ya. Jadi kalian siap-siap aja tuh farming dosa ya. Jadi kalian kan nipu-nipu temen sendiri, nggak ada temen guys. Di game ini semua musuh ya. Cuman kita pura-pura jadi temen aja sih. Jadi gitu ya. Jadi gitu aja ya, kita bahas di event yang ini, promo diamond. Dan itu bisa dipakai buat di shop lah. Ininya bisa pakai buat di shop ya. Dan kalian juga bisa gacha recall besok. Kemungkinan bakal ada recall tas-tas juga. Biasanya kalau ada event promo diamond itu selalu ada recall tas-tas ya. Dan kemungkinan tas-tas yang bakal di resell lagi itu tas-tas yang warna biru ya. Karena kemarin udah yang merah. Jadi kalian bisa beli recall ini dengan harga 1 diamond ya. Cuman ku saranin kalau besok kalian udah ada promo diamond, lebih baik kalian tuker skin, jangan recall. Kalau nggak pengen nyesel ya. Jadi bisa recall, bisa emote nih, bisa tower Tesla nih juga bisa guys ya. Ini juga bisa nih, semua nih bisa harga 1 diamond ya nih. Jadi emang mantap banget. Jadi nih kalian bisa buka kayak ini nih. Harganya 14 dan kan satu kali gacha kan 15. Jadi diganti sama promo diamondnya 14 guys. Jadi gitu. Jadi minimal kalian tuh tentu harus punya diamond biru ya. Minimal satu lah. Jadi kalian sesuaiin aja dengan promo diamond kalian. Jadi gitu. Dan kita ya mah ya udah nggak dapat ya guys ya. Karena kita nggak bisa beli skin, mungkin kita bakal coba habisin di recall aja kali ya guys ya. Siapa tahu kan kalau di recall nih, kalau 3 tetap satu ya. Oh nggak bisa guys. Karena diamondku cuma 16 ya, jadi nggak bisa guys. Nah, coba nih kita habisin promo diamondnya ya. Kita habisin aja di pre-call, jadi bebas sih sebenarnya kalian mau pakainya kemana tuh sampai diamond biru kalian habis ya. Sampai promo diamond kalian tuh juga habis.
Oke, jadi udah habis nih promo diamondnya, tinggal 3 ya. Dan udah nggak bisa kepake lagi guys nih, udah nggak bisa guys ya. Jadi gitu aja. Jadi gimana, kalian siap dengan event ini atau tidak? Siapin mental kalian ya, jangan musuhan sama teman kalian. Kalian pura-pura baik aja sama teman kalian gitu ya. Oke, karena di sini nih dapatnya server juga kebetulan aku belum gacha event Star Wars ya guys ya. Jadi sekalian aja nih aku bakal gacha lah ya guys ya. Lumayan lah biar videonya agak lebih lama ya. Jadi gitu. Jadi paling banyak top up dulu guys. Oke, jadi kita bakal top up dulu karena ini di avatar server, jadi aku bebas top up ya. Oke, jadi udah 500 diamond dan langsung saja kita gacha. Bentar, kita klaim semua kali ya. Oh, gunakan 500 diamond ya. Oke, jadi kita langsung 10 kali aja apakah bakal dapat skin epic atau tidak di event Star Wars yang kali ini. Oh, tiketku masih 1 sih. Bentar guys, kita klaim dulu aja kali ya. Tiketku masih 1 coy, jadi santai dulu lo ya. Oke, jadi udah kita dapat berapa tiket nih? Karena aku di server original server tuh kemarin gacha ya, gak dapat skin epic sama sekali anjir. Kenapa gitu ya? Malah yang di Bounty Hunter malah dapat ya. Jadi kita dapat 8. Oh ya, sama pre-ordernya kita belum buka ya guys ya. Semoga nih di sini kita dapet nih guys ya. Dengan 15 ini kita bisa dapet gunakan 100 diamond ya. Oke, langsung saja kita 10 kali langsung dapat skin epic atau tidak ya. Let's go. Langsung dapat skin epic nih aku bakal nggak tahu. Intinya kalau dapat skin epic aku bakal seneng. Let's go. Skin epic. Kayaknya tuh udah nggak bakal dapat skin epic guys. Setiap aku gacha diva ini nggak pernah hoki sekarang ya, nggak dapat skin epic. Paling tinggi cuma dapat skin ini lah, pin ban mecin Uranus, sama dapat skin basicnya Kadita ya guys ya. Tapi emotnya banyak nih dan kita dapat 163 ya. Parah kali lo anjir. Oke, masih. Jadi kita gunakan 500 diamond ya. Let's go, kita gunakan diamond dulu. Ayolah, please paling enggak tuh kasih satu skin epic gitu lo anjir. Tolonglah dikasih satu aja. Epic shop pun enggak apa-apa gitu lo. Kalau emang pelit kasih skin. Kalau emang pelit kasih skin apa sih ini kebanyak. Kalau emang pelit kasih skin limit gak apa-apa guys, kasih aja skin itu. Ini cukup gak? Wah gak cukup ya. Kalau emang pelit kasih skin limit tuh kasih skin epic shop, gak apa-apa. Skin harin, skin kucing mah buat apa cok, sumpah ya. Oke, jadi masih belum bisa guys ya. Masih belum bisa, jadi intinya 10 kali draw tuh dijamin dapat skin ya. Cuman skinnya tuh skin spesial gitu, jadi itu yang ngeselin ya. Oke, 500 diamond aja lah langsung ya. Ayo skin epic. Oke, dapat skin epic beneran. Tapi aku udah punya anjir. Kenapa yang dikasih yang udah punya? Please lah, lu tuh bisa nggak sih sebenarnya ngasih itu yang keren-keren gitu, yang bagus-bagus gitu. Kesel banget aku nih ya. Oke, jadi nggak dapat lagi guys. Jadi udah 500 ya. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Kamu mau pelit nggak apa-apa. Jadi kita 10 kali nggak cukup ya. Udah 5 kali guys. Kita bisa nuker skin sini. Karena skinku di sini lumayan banyak di avatar server, jadi cuman modal 15 token aja ini udah bisa dapat skin, udah bisa nuker skin epic ya. Please lah cu, kasih aku tuh skin limit. Wah, ngelunjak nih guys, monten tuh ngelunjak ya. Oke, skinnya resin ini skin elite cu, sumpah lo. Ya, satu kali ini please kasih skin limit. Jadi kita udah ngedraw ke berapa? Wah, udah nggak bakal dapet sih, udahlah. Udah lah guys ya, nggak bakal dapet kita. Jadi udah habis tokennya dan kita bisa nuker nih sama skin epic ya. Anjay, kita bisa nuker sama skin epic. Anjay, skinnya siapa guys? Menurut kalian skin siapa yang paling keren di sini? Karena ini di avatar server juga, jadi aku nggak tahu guys ini harus nuker skinnya siapa ya. Oh, paling keren. Wah, ada Hayabusa juga ternyata. Cuman aku nggak bisa Hayabusa sih. Oke, karena aku tuh lebih suka Roger. Aku tuh suka pakai Roger ya guys ya. Jadi aku bakal tuker skinnya Dr. Beast aja guys ya. Jadi gitu, let's go. 400. Mantap, dapet juga guys. Keren nih. Karena di avatar server juga, jadi ya gitu coy. Apa? Kayak biarin aja lah, daripada ntar poinnya jadi BB kan. Anjay, kita dapet Dr. Beast ya. Dr. Beast tuh keren yang dulu sebelum di revamp ya. Yang sekarang tuh jelek guys. Oke, jadi gitu. Jadi dengan 15 token kita bener-bener bisa dapet satu skin epic ya. Gila gak sih?
Baiklah, jadi seperti itu aja guys ya, untuk kita bahas tentang event gratisan, event promo diamond ya. Kalian tungguin aja rilis di original server tanggal 26 Oktober ya. Kalian siapin aja mental pembohong kalian gitu ya. Kalian keluarin aja ya, licik-licikan gitu. Jadi gitu aja ya. Oke, jadi thank you buat udah menonton. Jadi seperti itu aja untuk kita bahas promo diamond yang bakal segera rilis di original server ya. Kalau kalian ada pertanyaan langsung komen aja. Jadi gitu. Jadi thank you buat udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke. Bye-bye.